Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Channel yang membahas tentang dunia pes dan juga dunia rental tentunya. Baik itu di bidang service stick, di bidang update pes, dan juga permainan pes, pertandingan pes, trik pes, dan juga install game apapun itu. Di sini saya akan bahas semua tuntas di channel ini. Tapi untuk kali ini masih mengenai pertandingan PES turnamen kemarin, yaitu di Situbondo PES Competition yang diadakan di bulan September kemarin 2024 dan menggunakan game PES 2024 PS3. Walaupun sekarang sudah keluar PES 2025, tapi ini kemarin saya record kemarin di 2024 versi 3.0, jadi hanya Bape yang transfer, untuk lainnya masih belum. Sampai sekarang sudah keluar PES 2025, sudah full transfer, jersey sudah baru semua, bahkan Indonesia sudah lengkap. Oke, untuk kali ini mempertemukan dua player, yaitu ini adalah Mas Trip versus Fauzan. Wah, sorry, Mas Trip versus Devan. Yang keduanya ini keduanya sama-sama player yang cukup bagus, cukup handal, sama-sama sering juara. Dan di sini Mas Trip ini menggunakan Real Bayern Munchen, sedangkan Devan menggunakan Real Madrid. Dengan formasinya seperti ini, jika sobat ini sesuai, ingin tahu cara formasi-formasi yang lebih beraneka ragam, bukan lebih hebat ya, beraneka ragam, silakan saja cari di setiap pertandingan bagaimana mereka meracik formasinya sehingga mereka menjadi player yang tangguh gitu. Bukan berarti formasi mereka apa cocok atau gimana atau lebih kuat, itu tergantung dari Anda semua. Oke. Kita tunggu, Real Madrid masih menyusun formasinya. Di depan ada Mbappe, Vinicius Junior, dan juga Rodrigo. Sedangkan untuk Bayern Munchen di depan ini ada Harry Kane, Choupo-Moting, tapi Choupo-Moting di PES 2025 itu tidak ada, sudah keluar. Oke, putih hitam, kenapa ini hitam? Hitam versus merah. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ini bagi Anda yang belum, dimohon segera untuk menekan tombol subscribe-nya. Dan yang sudah, saya akan terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena agar Anda tidak terlewatkan trik-trik PES maupun apa formasi serta tentang PES di sini, pasti akan selalu saya upload videonya. Dan untuk yang menanyakan kapan turnamen, Bang, untuk daerah Tapal Kuda tanggal 13 Oktober nanti akan ada untuk Tapal Kuda. Jadi adakan di kafe, ada sponsor situ. Total hadiahnya 3 juta untuk PES, sedangkan untuk Mobile Legend 5 juta. Jadi totalnya semua event itu 8 juta. Oke. Okay. Di sini masih menyusun mental sepertinya, mengumpulkan cakra sini. Mas Trip versus Zevan. Mas Trip dari Probolinggo, sedangkan Zevan dari Jember. Balung ya. Fortune. Dia satu tim dengan Fortune. Salam Fortune semua. Teman-teman Fortune, mana kalau sudah lama tidak muncul di sini, di channel ini. Haidar, Mujib, Safir, mana kok ada? Raska mana? Mas Trip ini adalah berdikari dia, tapi rombongan bersama teman-teman dari Probolinggo. Oke, kita mulai pertandingannya. Real Madrid mengawali kick off pertama. Rodrigo kali ini menyisir dari sebelah kanan. Oke, ke depan saja, namun terlalu deras. Neymar. Guril 7, ada Harry Kane. Umpan 1-2, Rodrigo, Alaba, Bellingham. Vinicius Junior ke depan saja menuju Mbappe. Oke, masih Mbappe. Gocek-gocek
finish itu tembak langsung saja, namun dapat dilakukan oleh Neymar, cukup bagus Neymar. Lempar ke dalam untuk Real Madrid di menit ke-7 babak pertama ini. Dani Carvajal mengambil bola. Oke, mengecoh-ngecoh. Luka Madrid terlepas, salah komunikasi. Oke, tajam ini. Rudiger ke depan langsung saja Bellingham 7. Finish Junior umpan waktu namun terlalu cepat. Finish belum nyampe. Oke, komen. Dapat dihentikan Bellingham. Alaba. Vinicius Junior ke depan langsung saja, namun terjadi tendangan pojok. Far post berbahaya di sini. Di game kali ini far post cukup mengerikan. Oke. Di sini saya masih setia memberikan komentar karena semua video error. Luka Modric ke depan langsung saja, namun kurang deras, kurang banter, tidak mencapai ke area belakang. Rudiger kali ini, komen Guerrero, masih Rudiger, Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe. Luka Modric tembak saja, namun dapat dihentikan tidak saudara oleh kiper Bayern Munchen. Alaba kali ini, masih Alaba, De Ligt sudah menunggu di tengah. Oke, okay. Banyak trik dilakukan di corner ini, banyak trik yang bisa mencetak 2 gol. Terlepas saja, menyamping Rodrigo, Alaba, cukup manis kiper Bayern Munchen. Kimmich menutup bola. Oke, okay. Davis sudah menghentikan bola. Kimmich kali ini Murciala ke depan langsung saja, cukup muting 7 namun tertabrak dia. Oke, okay, Vinicius Junior, Mbappe, Kimmich, masih Kimmich, Musiala 7, yuk pemuting, Musiala, umpan-umpan 7 pemuting Musiala, masih Bayern Munchen. Oke, okay. Umpan-umpan tuh, tembak saja langsung, udah apa, dihentikan lagi Bento Luis, ditendang saja ke depan, Vinicius Junior kali ini, umpan-umpan tuh. Oh tidak, oh dapat hentikan. Komen Murciala, Harry Kane 7 namun tertutup ya. Titik marking. Oke, okay. Bellingham ke depan saja, Mbappe sundulannya kurang tajam, terlalu buru-buru dari Mbappe nampaknya saudara-saudara. Guerrero, Harry Kane, Murciala, Tchouaméni coba moting Guerrero, Tchouaméni kali ini, Rudiger ke belakang, Luka Modric, Dani Carvajal, masih Dani Carvajal mencari teman di sana, angkat saja Rudiger kali ini, Mbappe terlepas, berbahaya Bellingham, ada Bellingham, apa terjadi dan gol tendangan membelakangi dari gawang itu sangat menyakitkan nampaknya. Satu gol di menit 40 keunggulan Real Madrid. Harry Kane kali ini mencoba serangan, coba moting, tidak perlu waktu lama, gol super jeger tendangan dari cukup moting, hanya membutuhkan waktu 1 menit saja untuk membalas keadaan sehingga menjadi skor 1-1 di menit 42. Luka Modric, Bellingham, Harry Kane, Woman ke depan langsung saja, cukup moting 7, terlepas, dilepas. Oke, menit babak pertama sudah berakhir, skor sementara masih 1-1 yang diciptakan oleh Luka Modric dan juga Cukup Moting. Babak kedua dimulai, mulai dikuasai oleh Bayern Munchen kali ini. Murciala ke depan langsung saja, berbahaya kok mentusuk, namun dapat ditekel sehingga bola muntah keluar. Oke, Kimmich mengambil tendangan bebas dari sisi kanan dengan mendang kaki kanan, langsung ke depan saja Harry Kane di 7. Apa yang terjadi saudara? Cukup bagus, super jeger headingan dari Harry Kane,
tanpa diduga-duga Harry Kane langsung menyambar bola di depan Vinicius Junior. Vinicius Junior menyisir dia. Oh, tendangan bebas. Lewat. Oke, Willingham. Ke depan langsung saja. Long ball. Bape dituju, terlepas Bape ya, berbahaya. Oke, dapat diselamatkan. Sampai bersih saja langsung ke depan. Thibaut Courtois ini. Yang betul namanya. Thibaut Courtois, karena kita orang Indonesia yang bilangnya Thibaut Courtois. Luka Modric Bape kali ini terbentur dari kaki Musiala. Masih 7 menit. Vinicius Junior terlepas lagi, berbahaya Vinicius Junior, masih membawa dia. Oke, ke depan langsung saja Bape, tusuk namun gagal. Cuma mounting ke depan langsung saja namun lagi-lagi gagal. Oke. Musiala, Cuma mounting, Harry Kane dituju, sudah menunggu Harry Kane di depan. Rudiger kali ini. Luka Modric. Bape. Guerrero. Musiala, Kimi tertabrak Luka Modric. Bape menyusun serangan. Oke. Kim Jae. Oke, sekarang dapat dihentikan ya terjadi ini. Luka Modric menyusun serangan dari sisi tengah. Vinicius Junior dapat dihentikan kali ini. Bayern Munchen mencoba memberikan tekanan. Serangan balik tampaknya, namun masih belum menemukan jalan yang tepat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ini? Kena start atau gimana? Oke, ini pemberitahuan untuk semua player yang ada di Indonesia seluruhnya. Jika seperti ini, bola berjalan, seharusnya ini ada himbauan dari panitia. Karena saya bukan panitia kemarin, hanya sebagai recording kemarin, ya saya tidak berani mengambil keputusan. Ini seharusnya tidak boleh di sini karena bola masih berjalan ya. Kecuali bola keluar, bola mati, maka salah satu boleh menekan start. Tapi di sini saya tidak paham kemarin, ini tidak terpantau mungkin dari panitia. Jadi tidak boleh, apalagi dalam posisi serang yang menekan start harusnya di dis. Tapi karena di sini tidak ada komplain sepertinya. Oke, the light. Musiala, kita lanjutkan untuk babak kedua ini. Alaba, tanpanya tidak ada teguran dari panitia, ya. Tidak masalah dari panitia. Oke, betul ini. Ketika boleh keluar, boleh start ya. Apapun itu, meskipun mau ganti stick, apa mau gimana, mau minum apa mau apa, kita menunggu waktu yang tepat, yaitu bola keluar atau bola mati. Jangan seperti tadi. Karena tadi merugikan salah satu pihak pastinya, dan juga pasti ada komplain dari pihak penonton juga bahwasanya kita harus sportivitas. Jadi mungkin pertandingan kali ini tidak terpantau dari panitia ya, biar sudah. Oke, Rodrigo kali ini 2-1 untuk keunggulan Bayern Munchen. Yo, kedua kali ini Guerrero masih menyusun serangan di tengah. Komen kali ini menyisir dari komen. Masih komen Guerrero, tembak langsung saja berbentuk tiang saudara. Komen kali ini lagi-lagi. Choupo-Moting memberikan tekanan dengan loop shotnya, tip shotnya. Oke, bagus sekali pergerakan Rodrigo. Bape, Bellingham. Bape dituju, terlalu rame di belakang. Guerrero menit 84 kali ini komen. Oke, langsung ke depan saja Harry Kane tuju, namun dapat dihentikan oleh pemain bertahan dari Real Madrid. Tchouaméni ke depan langsung saja. Vinicius Junior menyamping Valverde kali ini. Valverde umpan crossing kok. Dapat diheading oleh pemain bertahan Real Madrid. Komen, Musiala, Harry Kane. Tchouaméni terbentur lagi saudara. Guerrero kali ini menyusun serangan. Guerrero. Oke, komen. Guerrero dan Musiala
Oke, masih ada kesempatan dengan pojok sekali lagi katanya. Tampaknya injury time sudah sudah memberikan kode bahwasanya kurang 0 menit. Ya, kemenangan kali ini untuk pas trip dengan menggunakan tipnya Ben. Terima kasih sudah menyimak video ini guys. Jumpa lagi di video selanjutnya dan selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.